dan menggerakkan manusia membesarkan dan mendewa-dewakan matahari dan bulan
takut kita percayakan yang disebut dan sebagainya. Maka tetapi masuk pulang besar Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan itu berbunyi. Firman Allah kami, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dan yang dalam Tuhan ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah kamu sujud kepada bulan. Dan sebagainya janganlah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan jika kamu hanya beribadah kepada Allah. Tetapi sebagai seorang terhanyu, bagi umat Islam khususnya perlu lihat dan memikirkan kejadian terhanyu bukanlah semata-mata fenomena alam. Dalam ini Syekh bin Al-Fawwali berkata dalam waktu Qaulullah sudah bahwa dengan terhanyu Allah SWT menunjukkan kepada manusia bahwa kuasa ada yang maha pencipta dan memiliki kekuasaan untuk menjadikan bulan yang paling terang menerangi waktu pasar utama tetapi letakkan menjadi gelap. Dan sekali itu bagi Allah adalah terlalu mudah iaitu hanya dengan bayangan bumi atau bayangan bulan semata-mata terhanya berlaku dan segalanya menjadi berubah. Namun saya berusaha juga mengadakan tentang tentang beramal kala yang melihat kepada peranan matahari dan bulan serta sifat dan kawinnya. Sebagai contoh hukum Allah SWT, Imam Al-Barani menyatakan bahawa hikmah silah alam ini ialah agar ia menjadi fungsi kebenaran rasulannya sedang terpinci semangat bali dan sebagainya sedang dalam spesifik bagi dari hafal dan akhir. Orang dari Rasulullah kepada manusia untuk mengadakan Allah bakal menjadi percaya. Ialah bulan yang Allah SWT berdasarkan tentang tiga bumi bergerak bumi mengubiskan 127,5 kali. Lihatlah bumi ini pula telah berusia 4.5 bilion tahun dari matahari serta dia telah ditetapkan iaitu selama 365.5 hari. Kepanuan yang berkurang dalam hal dan masih berantakan Rasulullah SWT menjadikan hal ini terus jalan dengan baik dan sempurna. Berlakunya malam dan kesiang secara sikit berganti bertukar musim panas dan suhu hingga menjadikan manusia yang tak hidup selesa bumi ini. Dan semua dalam musim dewa Allah SWT dan mulut tak terhalang ini semua jalan yang tidak baik. Para pembawaan kudutur ahli akhwan yang pahami wajib yang punya cahaya di terakhir dalam kabar yang dunia ini pun tidak wajib yang wajib yang wajib yang wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.